bersama Patria, maksudnya Patria senior dan Patria junior akan saya wawancara dengan serius yang kali ini ya, mohon maaf. Kita harus menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaan yang serius. Langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama. Jika kalian sedang mandi, hal apa yang dilakukan terlebih dahulu? Kemana? Saya? Iya, semuanya. Boleh dari Bapak. Dari Bapak Eko, kalau sebelum mandi, ini dulu, apa stretching dulu. Pemanasan. Oh, ya. Biar kalau nggak kesulit ya, kalau mandinya ya? Biar hangat. Biar hangat, kan dingin gitu. Jadi olahraga dulu, begini-begini. Oh, iya. Cuma mandinya pakai air dingin, pakai air apa? Dingin nggak, hangat nggak, jadi nggak ada airnya. Oh, iya. Suam-suam kuku lah gitu. Laila sendiri bagaimana? Sebelum mandi ngeliatin badannya. Ngeliatin badannya apa yang kurang? Oh benar, jadi biar teliti. Jangan-jangan, iya benar. Ngeliatin seluruh badan ada yang kurang. Kita begitu kan, belak kakinya mana? Iya, ada yang tempat tidur. Kok jempol hilang? Kalau Bapak Akri dengan Hanan tuh hampir kadang-kadang Hanan sama bapaknya sama. Enggak, lu dulu. Iya, lagi dong. Emang mandi suka berdua ya? Teriak, Han, air hidupin. Kalau Hanan ke? Kepotak ya, baru. Oh, kalau Hanan? Apa ya, itu melepas beban hidup. Oh, melepas beban hidup. Wah, itu kayak, lo pulih panggung. Banyak beban. Oke. Pertanyaan kedua, ya. Untuk Bapak Eko dan semuanya nanti, pilih mana, makan di rumah tapi gak enak atau makan di luar tapi gak enak? Di rumah tapi gak enak atau makan di luar tapi gak enak? Ya mendingan makan di rumah gak enak, bisa kumpul sama keluarga, terus udah bisa marah-marahin lo kalau gak enak. Coba kalau makan di luar gak enak, ya Allah bisa beda sama ya. Bapak ntar terakhir aku di rumah. Kalau saya makan di luar gak enak. Kenapa tuh? Jadi gak bayar pergi haji kabur. Bisa komplain di rumah gak enak. Kalau makan di rumah gak enak gimana maksudnya? Enakan di rumah atau di luar? Di rumah gitu. Di rumah. Kalau gak enak kan jadi bisa. Oh, doang yang beda. Gak apa-apa, Oke, langsung aja pertanyaan ketiga. Jika kalian sedang membeli bubur di restoran, ada satu bubur diaduk dan yang satu enggak diaduk. Pertanyaannya, kalian akan pesan minum apa? Tadi masalahnya kan tadi nanya bubur ya? Iya, itu kan bridgingnya, Pak. Oh, bridgingnya. Iya. Minumnya apa? Minumnya saya aqua enggak kelima. Ini
kayak romantis sekali. Aduan. Basen. Kalau satu, satu. Itu apa? Satu. B. 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 Oke, silakan. Kamu dulu nenapan. Nah, ya. Satu huruf. I. Sama. Aku juga Ida. Oh, romantis yang kompak ya. Enggak, ntar dulu akan yang mohon maaf ya, ntar ya. Gue bilang A, gue bilang B, ini bilang kata romantis. Emang apa? Apa? Rasa cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Waduh, kan tapi emang cinta butuh alasan. Tapi pengertian itu lain. I itu apa? I love you. I love you. Kalau saya, I love you. Kalau dia? Basin. Apa tuh? Tahu kan? Tahu, basin itu yang kayak bau bakai gitu. Basin. Gedang ya? Oke, pertanyaan kenal. Pilih mana? Diam di rumah nggak ada job atau ada job tapi kekunci di rumah. Gua dulu dong mas. Iya. Pertanyaan tadi. Ya. Dari mana diam di rumah nggak ada job atau ada job tapi kekunci di rumah. Yang kedua nggak ada job kekunci di rumah. Tapi apa alasannya? Hah? Jadi nggak mana-mana nggak kekunci malah senang lagi. Kekunci. Jadi menghemat. Ini buat orang tua sih, buat ekosistemnya. Apa? Ini mana? Diam di rumah nggak ada job atau ada job tapi kekunci di rumah? Yang pertama. Diam di rumah nggak di rumah nggak ada job. Benar. Jadi ya wajar itu wajar. Soalnya nggak mungkin kekunci dia. Orang dari Excel gitu. Lanjutnya. Selanjutnya, apa yang pertama kali kalian lakukan saat pakai sepatu? Pakai dulu satu kaos kaki lalu pakai sepatu, terus kaos kaki lagi terus sepatu, atau kaos kaki dulu dua-duanya baru sepatu? Bisa nggak di WA dulu? Jadi gini Pak, ya pakai kaos kaki dulu satu, sepatu, kaos kaki lagi satu, atau langsung pakai sebelah atau langsung dua-duanya? Kalau saya sih mungkin karena lagi lemot ya, saya pakai sepatu dulu baru kaos kaki. Sepatunya bersih, tapi sepatunya bersih. Iya, saya sepatu. Dengan rugi kos kaki. Dua kos kaki. Dua kos kaki baru pakai sepatu. Akri, aku pakai kos kaki dulu dua-duanya. Terus nggak pakai sepatu ya? Pakai. Mulai pak. Akri, aku nggak pakai kos kaki, nggak pakai sepatu. Propat doang dia. Sepatu, kos kaki, sepatu, kos kaki. Yang kiri. Gak tayangkan dulu deh. Lebih setuju pakai kos kaki dulu. Dua-duanya. Oh iya, dua-duanya. Habis itu baru pakai sendal. Gigi pakai busa. Dalam tulang kering, bapak.
saya batu akik kalau saya. Eh, bisa nggak dikumpulin tuh batu buat bikin pondasi? Gue mahir, tapi kekencing-kencing, nah. Kita keluar apa yang kencing, nah? Kira-kira pertanyaan terakhir dari kita apa? Nah, satu. Lu mau lu gua tahu. Lu inget-inget ya, jawaban tadi yang ditanyakan gitu ya. Pertanyaan terakhir, gitu kan? Oh, itu. Iya. Menurut gua gitu. Apa ya? Apa ya? You. Enggak, you go first aja. Pertanyaan terakhir. Kira-kira pertanyaan dari kita terakhir. Terakhir apa? Iya, apa? Terakhirnya kita. Apa ya? Apa ya? Penutup. Ya sekian dari kami. Terus apa? Apa ini kita menjawab semuanya apa? Ya itu. Kan menjawab. Pertanyaan lagi ya. Tuh, nanti kan pulang pas kami. Itu daripada umat asmanya. Kan saya menjelaskan nih. Pertanyaan terakhir. Kira-kira pertanyaan terakhir dari kita apa? Kan Bapak udah jawab ini. Ya udah. Gak apa. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel kita masing-masing. Ada Amanda Sesa, Eko Patrius, jadi gak bener-bener apa sih? Naila Yu, Agri Batriati, gak ada. Udah itu aja Naila Yu. Daripada bingung tadi dengan terakhir masih kebanyakan. Jangan dibeban ya pak. Kita kalah pinter loh anak-anak. Aduh. Oke, thank you teman-teman.